Polres Bintan menyalurkan bantuan ratusan paket perlengkapan belajar ke sekolah 1 atap SD dan SMP di Kampung Bintan Enau, Desa Bintan Bunyu, Kabupaten Bintan. Polres Bintan menyalurkan bantuan ratusan paket perlengkapan belajar ke sekolah 1 atap SD dan SMP di Kampung Bintan Enau, Desa Bintan Bunyu, Kabupaten Bintan. Sebanyak 200 paket perlengkapan belajar yang disalurkan ini terdiri dari buku dan alat tulis. Bantuan ini disalurkan untuk siswa SD 008 dan SMP 021 1 atap di Kampung Bintan Enau, Desa Bintan Bunyu, Kabupaten Bintan baru-baru ini. Di sini kami membagikan lebih kurang 200 paket. Terdiri dari buku, pensil, pena, dan alat tulis lainnya. Pendidikan ini adalah gagasan dari Kapolres Bintan sendiri, AKBP Tidar Ulung Dahono. Jadi semua murid SD dan SMP mendapati paket ini. Salah seorang murid SMP Negeri 21 Radi Akso merasa senang dengan telah menerima bantuan peralatan belajar. Menurutnya bantuan ini akan menambah semangatnya untuk belajar. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Polres Bintan yang sedang memberikan bantuan beserta buku dan pena. Pihak kami sangat mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Polres Bintan. Terima kasih Polres Bintan. Selain merupakan wujud peduli Polres Bintan kepada dunia pendidikan di Kabupaten Bintan, bantuan ini juga bertujuan untuk membangkitkan minat belajar para siswa. Muhammad, GoTV News, melaporkan.